sebetulnya dimulai dari kualitas pendidikan SD, SMP, SMA, Sar. Kalau Sari datang ke daerah, Sar, gurunya kayak gimana? Tapi nggak bisa di... Aku kan tes GRE buat ambil kuliah S3. Dan aku pingin tahu nilai rata-rata GRE itu sebenarnya kayak gimana sih. Nah, mereka mengeluarkan laporannya. Dan mereka melakukan analisanya. Jadi mereka kelompokkan orang begini-begini dan seterusnya. Aku melihat bahwa yang nilainya, yang masuk jurusan science itu adalah yang nilainya paling tinggi. Baik laki-laki maupun perempuannya. Dari semua perempuan, dia paling tinggi. Dari semua laki-laki, dia paling tinggi. Perempuannya itu bahkan nilainya lebih tinggi daripada sebagian laki-laki di kelompok lainnya. Yang paling rendah adalah yang masuk jurusan pendidikan. Jadi yang mau jadi guru, kayak gitulah. Yang jurusannya pendidikan, yang malah yang harusnya malah jadi pendidik, itu nilainya paling rendah, baik laki-lakinya maupun perempuannya. Nilai laki-lakinya lebih rendah daripada nilai perempuan di yang paling tinggi. Itu adalah hasil kumpulan orang-orang yang mau kuliah ambil GRE. GRE itu sendiri ada sekitar 600 ribu orang ambil setiap tahun. Berarti secara statistik itu udah sangat mewakili. Dan itu dari seluruh dunia, termasuk dari Indonesia, dari Malaysia, Jerman, dan Amerika, dari mana-mana. Seluruh dunia nilainya kayak begitu, rata-ratanya. Aku begitu ngeliat itu, oh wow. Nah, kenapa? Karena itu gajinya paling rendah, Sar. Orang kalau misalnya disuruh pilih pekerjaan ini atau pekerjaan itu, oh meskipun katanya jadi guru mulia, tapi gajinya segitu, Sar. Yeah.